Okay, hari ni kita nak apa ni? Nak tunggu customer datang beli drone, lepas tu kita nak test. Tapi kita letak kamera kita dekat atas ni. Nanti kita boleh tengok apa jadi. Okay. Okay, customer tu dah sampai ya. Kita kena belajar terbang ni.
dengan kawan tau. Ha, ni kawan. Okey, kalau terdepan ha, dia akan yang tu eh. Ha, itu dia kawan. Kawan kalau kita nak tinggikan lagi tu. Ya. Okey, kalau kita nak tinggi, kita tolak ni terutama ni kira panggil terutama minyak ah. Okey. Lagi kita tekan dia okey dia naik. Lepas tu kita boleh lepas dia. Dia stay. Dia boleh, kita boleh. Tapi dia macam mana dia akan macam ni dia naik kan. Nanti dia akan macam ni. Ah itu kita kena gawal. Kalau dia macam ke kiri, kita tolak yang ke kanan. Ni orang panggil dia punya balance lah. Kalau macam dia tergerak depan sendiri, tarik ke belakang. Nanti dia akan ke stable lah balik. Tapi dia punya macam minyak tu bila kita dah naik kan, dia stay kat situ. Ah dia boleh stay. Ah dia boleh stay tapi yalah kena pendek kata kena kawal juga ni. Ah sebab ini kau panggil ini dah kira okey daripada yang sebelum macam 2 3 tahun lepas itu gila-gila panggil manual lah. Ah itu memang tak boleh lepas tangan sebab, sebab kenal lepak member awak lah tapi dia punya bila dia naik bila lepas jatuh. Ah itu jatuh. Okey, itu dia saya ini dah 2017 2018. Ah itu mungkin yang sebelum ni memang jual jenis biasa murah tu. Ah itu tengok brand lah, kita kena tahu apa brand dia. Ah macam tu. Ni okey, ni PC. Ya, studio first. Tak boleh ni. Peringkat padang tu yalah, kita kalau beritahu kalau kita nak main kita agak-agak kita main baju-baju tinggi kepala je. Dia jangan nak lebih. Memang lah tekan seluruh memang macam tu kan. Benda ni memang sedap main. Cuma kadang yalah, dia dah tinggi kadang kita tak tahu kita mana arah depan belakang. Ha, ya. Itu yang jadi tu jenis hilang terus. Kita nak datang balik. Dia lagi pergi. Ha, itu yang mula orang panik sampai hilang-hilang tu. Ha, dia jadi tu. Dia first kena tahu lah, bila kita on dia punya yang ni dulu kan. Lepas kita on remote. Okay, yang ni dia punya start. Dia punya start kunci nanti dia akan zzzzzzzzzzzzz tu kan. Okay. Nampak? Nanti kalau nak padam pun tekan bawah. Haa, tekan ke bawah lama sampai motor dia padam. Haa, dia akan pada sendiri lah. Nanti kalau dah biasa main pun kita letak dia punya clip pun kita tengok dia kamera lah. Tapi first macam mana kita belajar main terbang tu. Haa, dapat dia punya macam tadi. Kalau rasa bagi main pun mesti macam ni lah. Tu je sampai jom kita kena cari padang tempat luas. Kita belajar dulu macam ni. Kawal tu kan. Belajar kawal. Tapi sebenarnya macam ni, kita elok ambil yang jenis biasa je. Rasa silap kalau nak main cari padang lah. Macam kalau jatuh. Jatuh atas. Jatuh memang ni. Okey lah. Rumput okey. Selalu bagi tahu. Kadang-kadang bukan cakap apa kan. Benda ni dah jual sekitar 2014. Kadang-kadang orang customer. Macam contoh bukan nak cakap lah, hari ni macam malam ni beli, esok dia call, saya kata hilang. Tu sebab dia main apa? Dia satu main dekat perubahan. Perumahan, bila kalau jatuh memang macam mana nak pergi lah. Blok-blok apa semua tu kan, yang terakhir. Jatuh atau mau. Macam tu. Banyak. Jadi dia lipat dia ni. Lipat dia ada baby spray semua. Ni dia punya cover dia. Ni cover. Cover untuk sini. Jadi clip eh. Ni nanti masuk dia. Dia, you know, kita first kena pakai lah benda ni. Dia untuk, apa ni, tabir ke lagi ke? Tak. Untuk kita macam benda ni kan kipas lagi atau kita kena tangan lah apa dengan orang lain ke apa. Gitu. Tapi, elok nak pakai pun boleh juga. Tapi dia, kalau kita safety lah untuk kipas ni sikit kan. Macam tu. Dia kalau kena, yang ni boleh tahan lagi lah. Tapi kalau jenis, yang ni kita sendiri punya. Kalau lah, tengok lah. Macam tu, macam tu. Ini kalau kena wifi ni. Tak wifi go je. Wifi go nanti dia keluar app dia macam ni. Kat sini pun dah ada space lah wifi go. Warna merah ni. Nanti main dia lagi lah. Jangan dia jam yang tinggi je. Kalau kata kita dah biasa tu, sedap dia tinggi. Bagi dia betul-betul stabil. Tu. Okey, dah selesai ni. Kan? Okay. Orang datang kita try. Lepas tu kita terangkan lah pasal drone ni macam mana nak main kan. Tempat larangan ke. Lepas tu jangan main tinggi-tinggi sangat ke apa yang, macam korang kalau korang dengar tadi. Okay, macam tu lah. Okay, tu je lah kot.
thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini yang belum subscribe. Okay, bye-bye.